Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya lagi perbaikan rem ya. Jadi ya, tadi ini piston remnya tuh macet ya. Ini tadi udah saya buka ya. Ini minyak remnya memang udah keluar semua tadi. Tadi macet ya. Tadi untuk membukanya kita buka ini dulu ya nih. Di sini ada bagian dalam ya, ada baut atas bawah dua bijinya. Kita buka pakai kunci 17 ya. Terus nanti ini kan berhubung macet, nanti waktu buka tadi maksudnya ya, ini udah saya pasang. Tadi waktu bukanya, ini pistonnya kan nggak bisa dibuka, nggak bisa dilepas ya, tadi macet. Nah, jadi ya mesin hidupin, pedal rem tadi saya kocok-kocok, baru bisa keluar. Soalnya pada macet ya, pistonnya macet banyak kerak. Ini tadi udah saya pasang, ini cuman belum kenceng semua nih bautnya. Nanti akan saya buang anginnya ya. Nanti untuk buang angin roda jangan dipasang dulu ya. Ini biar lebih mudah nih. Soalnya kan di sini posisinya. Kalau udah dipasang bisa, cuman kan lebih enak kalau jangan dipasang dulu. Ini bautnya masih pada kendor ya. Ini belum saya kencengin semua nih. Ini tromol-tromol cakram ya, ini mobil kecil nih. Jadi kalau buka sistem ya, kita lepas baut yang dua ya, atas bawahnya. Tadi nggak bisa gerak ya pistonnya, jadi benar-benar macet. Tadi bukanya di sini, jadi mesin hidupin terus di kocok-kocok ya, jadi baru bisa keluar nih. Tadi waktu membuka ya, nggak sempet saya bikin video, emang benar-benar repot tadi. Tapi di video sebelumnya tuh ada ya, cara membuka kampasnya ada. Ini kunci nepelnya pakai kunci ini ya, kunci 8 bukan kunci 10. Ini kunci nepel pasang dulu. Kan udah selesai ya. Nanti mau saya buang angin dulu nih. Ini kan minyak remnya kurang banyak ya. Nanti kita tambah. Mau saya pangin dulu ya. Jadi mesin hidupin dulu. Pastikan ya persenalan posisinya netral. Ini udah hidup ya. Nanti kita kocok-kocok nih. Ini ya, ini udah dihidupin mesinnya. Nanti kita coba dibuang angin ya. Caranya ya, taran dikocok-kocok, terus tahan ya. Sewaktu tahan, ini nempel dibuka. Coba kocok. Tahan. Nah, setelah tahan, kita buka nempelnya nih. Nah. Cok. Tahan. Jadi mah ini coba lepas. Tadi mah waktu sebelum dibuka, ini nggak bisa muter nih, macet posnya ya. Sekarang udah bisa muter. Ayo kocok lagi, kocok. Tahan. Sewaktu tahan, kita buka baut nempelnya ya. Kencengin lagi. Terus kocok lagi.
Cocok. Jangan lupa ya, ini minyak remnya sembari tambah ya, ini kan kurang. Tahan, aku tahan, dibuka. Cok. Tahan. Udah isi ya, kencang. Cok. Tahan. Cok. Tahan. Udah cukup ya, lepas enteng ya, rem pas, rem pas. Nah sekarang udah nggak macet lagi ya, tadi pistonnya macet ya, jadi banyak bergerak. Tadi sudah sempat saya amplasin ya, udah halus. Ini udah selesai ya. Ini ya udah selesai ya. Jadi untuk teman-teman ya, ini kan kadang-kadang udah banyak syukur ya, bisa pada ngoprak sendiri ya, bisa menerima mobil sendiri. Nah sewaktu bongkar rem itu misalkan ganti karet, atau yang penting habis lepas piston rem ya, itu cara buang anginnya seperti ini. Jadi mesin hidupin, berlar rem kocok-kocok ya. Nanti kalau udah 5 kali 4 kali ya, tahan, lalu baut nempel dibuka. Nah, setelah itu kencengin lagi baut nempelnya, terus kocok-kocok lagi ya. Setelah padat dibuka lagi ya baut nempelnya, nyampe anginnya nyampe nggak ada busa pastinya ya. Jangan lupa nih tempat oli minyak ya, minyak remnya juga sambil diisi ya, jangan sampai kosong. Ini udah selesai ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lancar, nggak macet.